peringatan Hari Disabilitas Internasional dan kampanye hak-hak penyandang disabilitas tahun ini di Griya Agung, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru berharap disabilitas mandiri bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kepedulian HD pada penyandang disabilitas sebenarnya sudah diwujudkannya sejak beberapa hari ia menjabat sebagai Gubernur Sumsel akhir 2018. Sejak ia mulai menggunakan Griya Agung sebagai rumah dinas, saat itu pula fasilitas berupa tangga khusus bagi penyandang disabilitas disiapkan berdampingan dengan teras utama Griya Agung. Tujuannya, tak lain memudahkan kaum disabilitas, para lansia dan jompo saat sedang berkunjung atau berkegiatan di Griya Agung, yang juga sering disebutnya sebagai rumah rakyat. Atas keterlibatan semua pihak, Febi sebagai ketua PKK, beberapa BUMN, BUMD, Angkasa Pura, BNI, Bank Sumsel, Forum CSR, Alpama, semua ingin terlibat untuk membahagiakan kaum disabel ini. Juga King Andy. Ini tentu merupakan sentuhan yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Membantu beberapa jenis tangan palsu, kaki palsu, kursi roda, bahkan permodalan untuk mereka berusaha. Tidak cukup kita hanya membahagiakan mereka dengan promosi kriya, tidak cukup, tapi kita harus membahagiakan mereka sepanjang hidup mereka untuk mengisi kekurangan mereka, keterbatasan mereka. Salah satunya antara lain memberikan mereka kesempatan dalam peluang bekerja dengan tidak membedakan sesuai dengan kemampuan mereka.